mimpi di waktu tidur. Itu pesan garis bawahi, yang saya garis bawahi dari sebuah catatan buku hasil penulisan kawan-kawan di DPR. Kalau Anda ingin bermimpi, bermimpilah di waktu sadar, dan jangan pernah bermimpi di waktu tidur. Kalau Anda bermimpi di waktu tidur, pas Anda bangun, maka mimpi Anda akan berakhir sampai di sana. Tapi kalau Anda bermimpi di waktu sadar, Anda punya sejuta jalan untuk mewujudkan mimpi Anda. Sesuatu itu berawal dari mimpi. Mimpi inilah yang kita selusuri untuk mencari dan mencarikan solusi bagaimana mimpi itu wujud. Salah satunya adalah dengan penguasaan dan penambahan ilmu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah memang tenaga pengajar. Satu hal yang harus saya yakinkan, bahwa kita harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ajar. Kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih kreatif dan mereka lebih mampu mengulas sebuah informasi itu melalui internet. Kita jangan hanya fokus untuk mentransfer ilmu yang ada dalam kepala kita kepada anak. Jangan. Lebih daripada itu, pengayoman, kemudian pendalaman materi. Sebab kenapa? Google lebih pintar daripada Anda. Dan Google mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada. Cuma satu hal yang harus kita garis bawahi. Google tidak mampu mencarikan solusi. Google hanya mampu menjawab sebuah pertanyaan. Pendalaman materi tidak ada sama sekali di Google. Yang ada pendalaman materi itu hanya ada pada buku yang kita dapatkan dengan menulis dan membaca. Ini yang kita sasarkan sekarang.